Hey, lihat ini, kami baru kembali ke BJ Home Supermarket bangunan. Kenapa? Karena mau cari apa shower air panas untuk Bu Julie. Ini hadiah untuk ulang tahun dia. Jadi mari kita masuk dan mencari shower panas. Yang mana sudah punya pompa di dalam? Yang ini. Yang ini? Iya. Yang lain? Lainnya belum ada. Belum ada. Ini aja. Iya. Nanti dia kan sistemnya airnya sirkulasi aja kan, Mister. Apa? Air sirkulasi? Iya, sirkulasi. Jadi dia nggak ada tambungannya. Kalau yang gue bilang kayak gitu. Oh iya, aha. Tambung dulu. Kalau jangan cuma sirkulasi aja. Oke. Okay. Bagaimana yang ini? Tidak? Belum ada. Jadi, jika pakai seperti ini, harus punya pompa sendiri. Kalau debit airnya nggak kencang, pakai pompa pendorong sendiri. Bagaimana tahu jika air itu cukup kencang? Cukup kencang, bisa pakai ini. Ya, tapi bagaimana seperti ini saya tahu? Bagaimana saya bisa tahu jika air itu sudah kencang atau belum? Nanti kan dicoba dulu aja, Mister. Nanti soalnya kalau untuk debit air satu rumah ke rumah yang lain kan beda-beda, walaupun yeah, motornya sama. Uh-huh. Tapi untuk debit airnya kan beda-beda. Kita kan juga nggak tahu, misalnya nggak diperhatikan. Iya, yeah, iya, yeah, jadi. Jadi dicoba dulu, misal nggak bisa, misal kurang di showernya kurang kencang, nah bisa tambah pompa. Oke, kami sudah pilih shower sama perak untuk di dalam WC. Oh ya, ini showernya. Oke, okay, kalian, ini apa shower dengan air panas sudah diinstalasi, sudah dipasang ke sini dan sudah berfungsi. Jadi kami sudah masuk zaman modern, ada air panas di apa kamar mandi. Oke, okay, itu saja untuk hari ini. Jika kalian suka video ini, silakan klik subscribe untuk dapat video-video baru dari saya. Dan bagi video ini dengan teman-teman kalian. Oke? Okay? Terima kasih banyak dan sampai besok.